Guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Sekarang hari ini jadwalnya Upin dan Ipin untuk pergi ke kampung Durian Runtu untuk mengantarkan gas LPG ke rumah opa guys. Karena di sana opa berjualan kue, berbagai macam kue. Jadi dia memerlukan gas yang banyak. Jadi setiap minggunya Upin dan Ipin akan mengantarkan gas ke rumah opa di kampung Durian Runtu guys. Oke, sekarang aku harus berangkat. Langsung saja kita harus cepat ya teman-teman. Biasanya hari ini hari jadwal opa kehabisan gas guys. Jadi Upin dan Ipin akan berangkat ke sana. Oke, let's go. Aku sengaja menjemput Ipin. Nanti kalau kita tidak mengajaknya Ipin akan marah guys. Oke, Upin parkir di sini mobilnya. Kita panggil si Ipin botak dulu ya. Let's go. Ipin cepat Pin, Upin sudah bilang dari tadi kamu tunggu di depan rumah, kenapa belum keluar juga? Sabar Upin, aku ada di WC. Oke oke, aku tunggu di depan, jangan lama-lama nanti kita akan dimarahi sama opa. Oke baiklah. Waduh, dia lagi boker guys. Hei Ipin, waduh, aku sudah bilang dari tadi kalau kamu bersiap-siap tunggu di depan rumah, kenapa selalu kamu telat? Ya Upin maaf, aku tiba-tiba perutku mules tadi. Sudah kalau begitu kita berdua harus cepat Pin, soalnya opa perlu cepat gasnya. Ya aku sudah tahu, kamu selalu bilang begitu kalau kita mau berangkat, tapi kamunya yang lambat. Ya sudah kalau begitu, ayo kita naik langsung berangkat. Oke oke oke. Waduh, aku sudah lama tidak makan kuenya opa Upin. Iya, karena 2 minggu berturut-turut yang lalu kita tidak mengantarkan gas, malah menyuruh Mail dan Visi untuk bawa gas ke rumah opa. Jadi makanya kita selama sebulan gak makan kue buatan opa. Iya, aku jadi kangen mau makan kuenya opa. Iya, tenang aja kan kita berdua sekarang sudah menuju ke rumahnya. Kita berdua akan makan sepuasnya. Oke. Oke, Upin. Wah, aku sudah tidak sabar ingin sampai di sana. Kamu bawa hadiah enggak buat opa? Enggak, aku lupa. aku bawa coklat buat opa, walaupun hari Valentine itu sudah lewat, aku beli coklat yang besar buat opa. Wah, mantap itu Upin, nanti aku minta juga coklatnya ya. Iya, nanti kamu minta sama opa kalau Upin sudah kasih coklatnya sama opa. Iya, begitu masuknya. Oke. Wah, kali ini aku senang sekali. Sudah lama kita tidak bertemu ya dengan opa Upin. Iya, tapi seperti biasa kita berdua akan menunggu opa setengah hari di rumah karena pasti dia tidak ada di rumah jam segini. Iya Upin, pasti dia ada di pasar dan ke supermarket untuk membeli bahan-bahan kue untuk dijual di malam hari. Iya, tidak apa-apalah, kita tunggu di rumah aja Pin, nggak usah kemana-mana. Iya, aku juga sedang capek, aku tidak mau main di jembatan Legend. Nanti kapan-kapan saja ya Upin, kalau kita datangnya Ipin nggak capek baru kita main ya. Iya, aku tidak mau main di luar juga ini, lebih baik kita nonton TV sambil menunggu opa pulang ya. Iya baik. Waduh, tapi kenapa kamu beli gasnya cuma 2 Upin? Lebih baik kalau beli 3. Tidak apa-apa, opa juga punya banyak kok di sana. Pasti pas kita datang ini opa masih punya gas 1 lagi yang belum terpakai. Kita kan hanya mengantisipasi agar tidak habis gasnya opa. Oh iya betul itu. Ya sudah, 2 cukup kalau begitu. Aku harus oke. Kirain tadi tidak akan kosong jalannya, Upin mau lewat padahal. Iya, kenapa kamu selalu lewat di jalan sini Upin, tidak lewat di jalan sana? Ah, terlalu jauh memutar di situ, aku tidak mau. Iya, aku juga tahu memutar di situ agak ribet ya Upin. Iya, makanya aku langsung muter di sini. Oke, kita berdua sudah hampir sampai nih Pin. Iya, aku tahu rumah opa. Iyalah, kan kita sudah sering pergi ke rumah opa, masa kamu nggak tahu? Pastilah kamu tahu. Iya, wah, sepertinya kita harus mengganti cat rumah opa Upin. Soalnya kan catnya sudah lumayan lama. Iya ya. Tidak apa-apalah kalau begitu. Oke. Inilah dia rumahnya. Sekarang kamu angkat gas apa Upin yang angkat? Kita berdua seorang satu. Tapi biar aja dulu. Oh, soalnya opahnya belum pulang kan. Kita menunggu opah di dalam rumah aja. Oke, baiklah kalau begitu. Oke.